Selamat pagi, ini lagi di Pagar Alam. Kita hari ini mau mendaki Dempo. Ini jam 5 pagi-pagi, habis dari Kerinci. Ini packing seadanya dulu. Semalam udah capek banget. Dari Pagar Alam dari Kerinci ke Pagar Alam lumayan perjalanan. Saya nginep dulu 2 hari, jadi ini masih berantakan. Ini packing-packing dulu di hotel ini. Ini mau lanjut nanti siangan ke pasar kita buat belanja logistik. Anak-anak masih tidur, istri sudah siap-siap. Oke, saya packing-packing dulu, lanjut nanti kita ke pasar buat belanja logistik. Oke, dadah. Di pagi nyampe pasar, atau pasar mana ini? Pasar Terminal Dagung ya. Udah, kita belanja dulu. Ini bapak-bapak yang belanja. Cari beras dulu. Ini beli sayur, telur, beras, biasa Indomie, harus kue-kue jajanan pasar, dan air dikit. Mobilnya berantakan, nanti kita lanjut lagi. Oke, tadi di pasar ramai banget. Kita lanjut lagi buat packing-packing. Ini gunung ya. Mudah-mudahan cerah. Dari base camp Pagar Alam, Kampung 4, via Kampung 4. Ini parkir. Ini base camp yang tempat kita regis jam 8-an baru buka. Ini udah siap-siap. Jadi nggak sempat video karena urusin registrasi. Oh, ini sama Bapak Suharyono. Kita mau registrasi. Iya. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Jadi naik gunung. Iya, naik tempo aja belum. Iya. Nih sama Pak De mendakinya. Dia ada 2. Pak De bawa tas istri saya. Ini kita mulai jam 9. Dari pos Regis. Mau beli nasi goreng dulu. Aduh, lumayan. Warung Ade Amel. Kita jajan dulu. Bungkus nasi goreng dulu. Udah 3.200, Pape. Udah 3.200 ini? Suasana desa Kampung 4. 9.37. Habis bungkus nasi dulu. Kita jalan. Oke, perkampungan. Lumayan dapat tumpangan. Emang musim, oh iya, lah sini juga ya? Mana? Di sini juga ya? Iya. Oh. Dia mau ngambil sayur ini. Oh. Panen sayur. Dapat tumpangan. Lumayan. Menghemat tenaga. Berapa lama kebun terimba sih, Pak? Ini kalau kita jalan biasanya 40 menit. Aduh, maya. Semangat. Ya. Udah. Ya. Ya. Nanti Gunung Dempo suksesnya di atas. Titik awal pendakian Gunung Dempo Kampung 4. Tadi dapat tumpangan mobil sayur. Iya.
Lumayan. Kuat jalan. Liatin kebun teh, view-nya bagus. Ini gunung tak sultanah itu nah lihat jadi agak licin ini kayak tuh dari tadi tanjakan terus. Awas ranting pendek ini sering bikin nyangkut tas yang kapasitasnya besar. Ini 11 10 11. Tuh, kira 10.15 tadi kata 10.15. 30 menitan. 10.12. Tuh rimba Gunung Dempo. Tuh rimba tadi saya sebentar foto-foto. Langsung jalan lagi. Ini full tanjakan. Ya, tadi sih belum nemuin bonus. Enggak ada bonus kayaknya. Ini anak-anak lagi kencang. Kita bawas dulu. Surat minum kita jalan lagi. Ini situasinya memang tanah. Tanah liat, licin. Licin banget tanahnya. Iya. Kayak Gunung Prau ini, Pak De. Iya ya. Gunung Prau botak ya, tanahnya liat. Tanah liat kayak gini. Iya. Lihat ini. Ini gini. Batu tanah liat. Oke, ada bonus sedikit. Lumayan. Untung cuaca bagus hari ini. Jalanan berbatu. Tanah kiri kanan ini. Tanjakannya juga tinggi-tinggi. Kenapa? Ya bentar ya. Habis duluan ya. Masih tanjakan terus. Ada ayat suci sini. Pasti dari puncak Merapi di sebelahnya lagi. Benar kan, Om? Yo jalan sendiri. Aduh, otornya belum makan, kasihan ya. Satu kita makan. Main. Belum. Kerakar semua. Belum shelter 2-1. Udah dingin. Gak ada tanya. Ini ada bonus lagi. Istirahat dulu sebentar. Masih main. Jatuh. Yuk jalan lagi yuk. Shelter satu dikit lagi Rio. Akhirnya sampai juga kita di shelter satu. Pengaduan kecik. Mate ayek 39 dan tersatu. Istirahat dulu sebentar. Sumber mata air. Terus turun ke bawah. Mata airnya harus turun. Ya. Hah? Itu kan pakai jaket polisi di tentara. Iya, dingin ya. Ya. Dingin.
Ini licin. Videoan sama jaga anak, saya stop dulu. Jadi kemari ya, kita melipir ke kanan ya, kalau dari bawah. Pohon nanjak terus. Buset. Apanya yang kebelah? Benda di kebelah. Mawat. Jangan main itu. Mental apa lagi? Ada cobinya. Nyebus. Capek Rio? Hah? Apa yang capek ini? Ini bentar ya. Mami, kami mau jalan. Pintas. Sini aja. Enggak lah. Lebih enak nih. Bukan? Iya. Tuh, bisa kan? Mirip pun salak ini. Capek, Rio? Hah? Capek gantian nih Mario, capek ya? Yuk tadi ngobrol sampai pos 2 tenda pengaduan besar nih. Saya ngecamp di sini. Jam 2 ini. Ada yang ngecamp di sini. Ada yang ngecamp ya? Dewe yang nunggu di sini. Iya. Yang lain? Iya, Tan. Ini tanjakan shelter 2 ke atas, akarnya banyak banget. Ya. Bentar, Pak. Ini tanjakannya capek nggak? Kenapa? Oh, yuk deh kita jalan nih. Ada sini naik. Ini gue di bawah. Sini. Naik aja sini. Ini sini loh. Bisa. Eh, hati-hati. Cet. Aman. Ya. Guys, sudah 3:30. 3:25 sampai di Batu Cadas. Ini Batu Cadas sampai puncak. Lewat jalur air licin. Ini Batu Cadas semua ini. Licin. Dia kayak tanah liat tapi enggak lembek. Oke, kita fokus jalan lagi. Kita ketemu longsoran 2020. Oh.
Hati-hati ini. Masih tanjakan lagi ke atas. Akar-akar. Nih. Tanjakannya. Ada view-nya tuh. Ntar lagi kita mau nyampe puncak. Kira-kira 14 ini lagi. Tanda yang merah ini. Ini trek udah mau dekat puncak. Depo. Puncaknya masih banyak pohon. Semua masih pohon. Dengan akar-akar. Yang udah gak terlalu susah lagi. Ini udah mau sampai puncak, guys. Tapi ini hutannya rapat banget. Pendek. Cantik giginya udah tua. Bentar lagi, Bang. Yo. Tiga lagi. Apa? Katanya tiga lagi. Apa? Oke, jalan nih. Di sini pohon cantigi muda ini. Udah tua itu. Itu masih muda. Ini baru tumbuh. Daunnya baru tumbuh ini. Bagus. Ini nanti kemerahan. Cantigi. Ini udah dikit lagi. Perjalanannya. Ini depo ada makam ini. Namanya di depan ya. Mulyorejo Perintis. Mungkin handphone saya gak terlihatan. Jalur Dempo. Oke, ini penunjuk juga. Puncak udah dekat ya, Bang? Ya, udah dekat. 10 menit lagi 10 lah. 10 menitan lagi lah. Oke, yuk kita semangat terus. Ini tulisan yang terakhir. Maha Pencipta tiada bandingnya. Tulisan ini kecil sih. Oke, sekarang kita mau turun ke dataran. Oh, di depan itu Marapi ya. Nggak kelihatan dari handphone saya. Ini sekarang kita turun. Mau ke Palataran. Ini mau jam 5. Itu Palataran. Oh, luas guys. Saya suarkan. Waduh. Kita lihat tuh situ puncak Marapi di atas itu. Aduh, Palataran. Waduh, bagus guys. Terus kita coba naikin drone nanti sorean sunset gimana. Ini trek turun dari Palataran Batu Cadas. Agak berbahaya, berminyak juga. Kita udah mau sampai sih. Marapi. Ini kayak lembah ini. Cek Dempo tadi. Turun. Kiri. Itu puncak Marapi situ. Ini Palatarannya. Tolong ambilin tas aku dong. Ini biasa bakwan jagung ya. Buat Indomie besok. Buat nasi goreng. Udah pada main dalam. Jam berapa sekarang? 19.04. Waduh, udah mau jam 7 ya. Beres-beres mana. Ini udah mau tidur. Tuh anak-anak udah jam 8. Mau tidur sekarang. Biar besok bisa summit. Ke puncak Marapi. Aku juga gak mau paksa. Oh, berantem. Terus. Oke guys, tidur dulu. Sampai jumpa besok. Selamat pagi guys, ini udah jam 6. Anak-anak tidur nyenyak. Tuh, Cinta juga tidur nyenyak. Udah mulai terang. Aduh, handphonenya masih gelap. Udah mulai terang. Mau summit. Waduh, selamat pagi dunia tipu-tipu. Kabut puncak Marapinya ini. Mataharinya belum keluar juga.
Ini puncak Dempok yang kemarin kita turun. Ini Palataran. Ada mata air sih di bawah sana tuh, yang ini yang cekungan ini. Ini tenda-tenda kita di sini. Ini summitnya siang aja, nggak buru-buru, biar kita bisa dapat view dan kawah yang warna-warni, yang berubah warna hijau atau biru tergantung aktivitas vulkanisnya. Oke, masak-masak dulu pagi ini. Terdampar di Dempok. Main handphone ya Ryu ya. Kabut. Belum summit juga ini. Kabut. Maaf Aryo. Kabut ya. Belum dikasih cerah. Pendakian Dempok. Siapin aja nanti headlamp di luar dan di dalam. Iya. Iya Pak, nanti kita siap. Tahu perjalanan. Gelap takutnya hutan. Iya, takut gelap. Mau summit ini habis hujan. Anak-anak udah siap. Sudah. Ini mau summit. Ikutin. Kambutnya lumayan tebal juga sih. Wah, ada yang susun batu sini. Wah, ini kalau nggak tahu jalan bisa nyasar. Kabut. Iya ini laut tapi banyak cabangnya ini. Bisa hilang Pak ya? Hah? Bisa hilang ini berarti? Iya itu makanya. Nyasar. Makanya pakai kan guide kan begitu iya. Ya? Oh jadi salah satunya ya. Kita ikutin guide aja. Balik kita. Ini kita 11:30 balik ke puncak Dempok. Mau jalan balik ke base camp. Oke, ini mau fokus jalan dulu. Tanjakannya lumayan.
Ini udah 4:30, akhirnya nyampe juga titik awal pendakian Gunung Dempo. Udah capek belum? Belum capek. Tangannya. Kenapa? Tuh mami masih di atas tuh. Masih kabut gunungnya. Halo guys. Kita udah selesai nih pendakian Gunung Dempo ya. Yeay, udah sampai akhirnya. 5 jam kita jalan dari pelataran sampai pos pertama pendakian tuh. Yang dibawa ke kebon teh. Oke. Ini anak-anak ada capeknya. Sampai jumpa di pendakian berikutnya. Dadah semuanya. Dadah.